saya datangnya tahu jam berapa atau berapa? Tengah 6 subuh. Iya. Hmm. Tengah 6 subuh itu udah ada. Biasanya saya buka kan tengah 6 tamal banget udah kemarin. Orang tahu saya misalnya datangnya itu tidak. Iya. Ini sering dibuang di sini apa pun ada apa maksudnya dibuang? Iya, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba ada di situ aja. Permasalahannya saya nggak tahu. Ini kan kantor kecamatan, Pak? Iya, kantor kecamatan. Permasalahannya saya kurang tahu, Pak. Nah, yang nurunin Bapak mungkin ada orang mungkin yang nurunin sengaja di sini atau di mana? Enggak, mungkin saya nggak lihat. Saya pas di rumah itu, tak tutup. Saya salahnya tutup saya setengah lima. Bau nggak kan, sampai gitu? Bau banget, Pak. Dari sini sampai ke puskesmas itu bau. Itu infonya sampah dari mana, Pak? Ya kurang tahu, siapa. Dari Tangsel, bukan? Siapanya? Dari sampahnya. Sampah yang ditolak warga itu? Ya, nggak tahu juga sih. Tapi dengar-dengar teman saya itu ngomong iya, katanya mobil putih. Katanya, saya nggak ngeliat. Kemungkinan mobil putih itu kan yang datang orang itu kan. Oh, kalau Bapak sendiri nolak nggak ada tangan sampah dari Tangsel? Ya sebetulnya sih bagi saya juga kan satu baunya ini kan biasanya enggak seneng juga sih kalau ngobrol sampah di situ kan tempatnya beda ya baunya ya karena ya di lowong tempat buang sampah itu ini pemerintah ada nggak di dalam nggak tahu juga ini kan pintu masuk Pak iya pintu masuknya itu biasanya pegawai kecamatan itu pagi itu ya tengah-tengah atau jam 7 baru pada datang ternyata ini nggak datang berarti kayak gimana ya nggak tahu gitu ya tahu ada sampai sini Pak.